air syariatin memang kalau sentuh perempuan lelaki batal. Itu air syariatin. Kalau misalnya tangan kita lelaki yang pegang kita punya kemaluan pun batal kan? Ni tangan. Tapi kalau macam ni tak batal. Kalau macam ni batal. Sedangkan tangan aku, barang sulit aku. Kenapa jadi batal? Jadi macam macam satu ada tak kena di sini. Mana sebetulnya air semaya ni? Kenapa tubuh aku sendiri boleh batal? Kalau macam tu masa nak ambil air semaya, buka skru gantung kat dinding lah. Ha, dah batal sangat. Buka skru gantung. Ha, tubuh aku, mak aku pegang, eh batal. Ini satu benda yang mana sebetulnya yang batal ini? Sentuh perempuan lelaki batal. Tapi kalau pergi ke Mekah, tak batal pula. Apa sebetulnya? Ini betul soalan. Tapi saya malas nak beritahu. Tapi dah tanya macam ni. Memang ilmu syariat itu batal. Sebab apa dia menggunakan air mana? Air pahit. Kita menggunakan air apa? Air nurani. Di dalam kalbu, dalam hati nurani. Jadi, air kalbu itu boleh tak batal? Tak boleh. Ini maknanya orang ilmu hakikat, ya, ya, sentuhan bukan membatalkan air sembahyang. Air sembahyang batal macam ni ya, main macam ni ya, dengan baik. Batalnya air sembahyang ini, ya, setelah lupanya ingatan kepada Allah. Ini sebetulnya membatalkan air sembahyang. Tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan tak tahu apa arti solat. Ya, dah tanya ini, kena cerita. Kalau tidak keliru macam ni. Dengar ya. Apa arti solat? Nak cerita batal-batal ni, kena cerita ni dulu. Apa arti solat? Ha, solat itu betul ingat ya. Solat itu artinya menyatakan Allah. Dan nyata tu ingatlah, betul tu. Solat artinya menyatakan Allah. Kalau kita bahasa Melayu kata, sembahyang, sembah. Yang, sembah raja. Sembah raja betul tak kena nyatakan dulu Allah? Ya, kena kena nyatakan Allah. Baru kita kata ampun tuanku kan. Jadi sembahyang ni sembah. Sembah ini kena nyata dulu Allah baru sembah. Jadi sebetulnya sembahyang, solat artinya menyatakan Allah. Ingat bahasa ini. Selepas ini tak usah sebut perkataan solat-solat ini mengelirukan kita. Ha, solat menyatakan Allah. Macam mana nak menyatakan Allah? Menyatakan Allah ini bukan hanya lima waktu. Itu solat fardu. Mana solatu daimun? Mana solatu daim? Solat yang tidak putus mana? Menyatakan Allah ini biar sampai tidak putus. Biarpun kita tidur. Macam nak menyatakan Allah dalam tidur? Macam nak menyatakan Allah dalam buat kira-kira? Ha, nak bagi hilang ingatan kita kepada Allah. Jadi yang batal air sembahyang itu bila kamu lupa kepada Allah. Bukan kerana sentuh perempuan apa tidak. Bukan saja keluar air kencing itu lu batal sembahyang. Apa batal sembahyang kalau kencing? Habis dalam perut Tuhan tak nampak kah? Tuhan nampak tak air kencing dalam perut? Nampak tidak? Kenapa tak batal? Eh keluar baru batal. Ini sebetulnya ilmu mengaji syariat. Kalau mengaji hakikat, di luar apa air kencing? Di dalam apa air kencing? Betul tak? Tapi bila kencing, eh batal air sembahyang. Boleh tak terima kah? Mesti tuan-tuan sendiri pun ada tanda tanya. Darah dalam daging tak batal. Bila pacat gigit terkeluar air, oh batal. Tuan tak nampak ke darah dalam daging? Bila keluar baru batal. Oh berak je air batal air sembahyang. Habis najis dalam perut, tuan tak nampak? Nampak tidak jawab? Tuan nampak tidak? Kenapa tak batal? Keluar baru batal. Ini ilmu syariatin. Tetapi kita mengaji hakikatun bukan di situ duduk. Di dalam pun najis, di luar pun najis. Nah, tetapi apabila kita sudah menggunakan air nurani, air hakikatun, najis pun sudah jadi cuci. Sebab apa? Sudah kita serah kepada Allah. Ada tak lagi najis sekarang ni? Sudah ku hantar kepada kampung asal kita, tak ada. Suci tak kita? Nah. Jadi yang menjadikan batal air sembahyang orang hakikat ini apabila dia lupa kepada Allah. Ini yang membatalkan air sembahyang. Tapi janganlah pula lepas ini sentuh. Boleh itu tak boleh. Syariat tetap syariat. Tetapi kan saya bagi tahu majlis kita bukan nak mengaji ilmu syariat. Nak mengaji ilmu apa? Ilmu hakikat. Ha, lepas ini kalau kencing boleh sembahyanglah. Ustaz tuan guru ajak tak batal jangan. Saya tak bagi tahu. Ya, saya tak campur. Syariat tetap syariat. Ya,
kita cerita ni air sembahyang hakikatun. Air sembahyang hakikatun tak terbatal dengan setuh perempuan. Air sembahyang hakikatun tak terbatal dengan terbuangnya najis. Faham? Tapi air sembahyang tetap batal air syariat. Air syariat batal. Ini saya cerita air hakikatun. Air hakikatun tidak akan terbatal selama-lamanya selagi selagi apa? Selagi kita tidak lupa kepada Allah. Kalau lupa, batal. Ini air sembahyang hakikat. Air sembahyang syariat, kentut batal, kencing batal, berak batal ya. Ha, jangan campur, jangan pula ustaz ni mari mengajar ya. Tak batal air sembahyang berak. Ah sudah. Ini saya ada rakam ni. Ha, saya ada rakam. Ya, kita tak bercakap ini ilmu syariat ya. Kita bercakap ilmu hakikatun. Hakikatun tak terbatal. Ya, macam mana nak terbatal? Ya Allah ya Tuhanku. Tangan sudah milikmu ya Allah. Kaki sudah milikmu ya Allah. Penglihatan sudah milikmu ya Allah. Mana lagi aku ya Allah? Mana aku ya Allah? Yang tidur baring pun kau ya Allah. Yang jaga pun engkau ya Allah. Yang makan pun engkau ya Allah. Yang berjalan pun engkau ya Allah. Ya Allah, 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 Allah. Mana boleh kita terbatas sembahyang? Melihat saja buka tidur. Oh melihat, melihat pun dah engkau ya Allah. Ini maksud air sembahyang hakikat. Tapi jika kita kata apa? Kaya itu aku. Batal air sembahyang. Yang sembahyang itu atas taat, atas rajin, atas alimnya aku. Batal air sembahyang. Oh aku sujud lama ni, oh nak tunjuk aku ni apa? Aku ni lebay sangat, batal air sembahyang. Nah ini batal air sembahyang orang hakikatun. Aku kaya. Ya, aku hebat. Aku yang pandai. Batal air sembahyang. Ini terbatalnya air sembahyang hakikatun. Duk nampak aku, batal air sembahyang. Ya. Ha. Kalau tak nak batal, jangan sampai terlihat adanya diri. Tak batal. Melangkah pun Allah, yang pakai gencu pun Allah, yang pakai bedak pun Allah, 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 baru tak batal sembahyang. Ya, apa lagi?